Hari ini kita menjadi ikan, ikan lele, atau ikan Nemo, atau ikan kotak, kagak tahu deh. Sebagai seekor ikan lele, guys ya, kita akan mencari makanan yang sangat bergizi seperti tai manusia, guys. Apakah ini tai, guys? Coba kita, bisa kita makan nggak? Oke, makannya nyodok. Makannya nyodok ya guys ya. Kita harus makan yang banyak guys, biar ikan ini bisa bertumbuh menjadi ikan yang paling dewasa guys, dan segera memiliki keluarga ya. Di sini ada kerang cu, kita makan kerang dulu cuy, biar lebih kaya guys. Banyak makanan yang ada ya guys ya. Kita harus lebih besar supaya kita menjadi predator guys. Kalau kita sekecil ini kita bakal dimakan sama ikan hiu cuy. Oh ternyata banyak jenis ikannya juga ya guys ya. Terus berenang, terus berenang. Ada peti juga, coba kita makan peti dulu. Oke, semakin keras makanannya, semakin gede poinnya ya guys ya. Dan lebih memakan waktu cuy, makannya lebih lama cuy. Nama ikannya adalah gupi ya. Coba gua akan keliling, ini ikan apa nih? Oh sama, beda warna doang. Sama sih satu keluarga ya guys ya. Beda kita albino soalnya warnanya kuning. Coba kita keliling dulu wilayah kekuasaan kita guys. Sebesar apa ya? Kayak cuma sepetak doang cuy, di sini-sini doang guys. Oh, ada Atlantis cuy. Gimana? Oh, untuk unlock Atlantis dibutuhkan 5000 gold ya guys ya. Kita harus farming terlebih dahulu. Halo ikan, ini ada ikan lele, ikan apa, electrical eel. Kayak ikan, iya lele, bukan guys. Belut, belut listrik, tapi bentukannya sama. Sama-sama kotak, gak ada bedanya ya. Kita harus makan yang banyak untuk pergi ke Atlantis ya. Karena gue udah sumpek banget di sini cuy, gak ada apa-apa guys. Mana tuh di sono ada ikan cantik kan. Kenapa makannya lama banget begini dan mengeluarkan mengeluarkan air-air, percikan air seperti sper. Oh, kita bisa beli ikan juga guys, supaya lebih endolita ya, damage-nya lebih gede. Oke, gua akan coba beli ikan yang ini. Semoga kita hoki ya guys ya. Yang ini lebih mahal guys, tapi sama aja apa peluang untuk dapat ikan bagusnya. Karena duit gua udah mencukupi, gua langsung aja bakal buka telur yang ini ya guys ya. Semoga hoki ya. Let's go. Oke, satu dulu. Kita dapat kaman sekali lagi. Semoga dapat bagus. Oke, kaman. Last one guys. Makasih ya, makasih. Ini tiga ikan yang udah kita dapat. Yang pertama namanya Azure, Krim, dan Dul. Karena warnanya bagus, warna biru. Langsung aja kita coba ya guys ya. Semoga lebih hoki ya guys ya, dan lebih cepet cuy. Coba, damage-nya lebih mantap gak guys? Oh lebih sakit cuy. Oh lebih cepet guys. Sekali matok langsung 10 damage ya guys. 15 damage, lumayan deh. Walaupun dia masih common cuy. Rankingnya naik cuy. Udah bukan gupi cuy, udah minoy cuy. Bisa makin gede cuy ternyata cuy. Kita lihat dulu guys ikan andalan gue si biru ya guys ya. Sekarang dia udah menduduki peringkat namanya minoy cuy. Mungkin kalau misalnya dalam kehidupan tak dia udah dewasa, masih remaja ya guys ya. Masih ABG, ikan ABG. Asik, duit kita 4000 guys. Gacha lagi, langsung beli 3. Oh nggak bisa, harus satu-satu. Oke yang ini dulu. Dapat apa? Aman lagi. Rer. Oh, kalau di world ini mungkin masih common semua ya guys ya. Coba kita lihat dulu ya. Oh, damage-nya lebih gede coy, 19 coy. Coba kita lihat damage-nya lebih berdamage gak guys. Oh, lebih berdamage cuy, 20 cuy, oke. Mungkin di next, di Atlantis ada ikan yang lebih mantep lagi guys. Jadi kita akan nabung dulu kali ya, buat buka Atlantis-nya cuy, unlock cuy. Segera aja guys, kita akan menuju Atlantis negeri yang hilang cuy. Atlantis sudah unlock. Coba kita masuk guys. Kayak gimana bentukan Atlantis cuy? Wow, sama aja, beda warna doang. Aku penasaran nih sama gacanya nih cuy. Apakah tingkat rarity-nya beda guys? Dan pasti harganya kayak lebih mahal gak sih? Oh bener cuy, 4000 cuy. Dan di sini makanannya juga jadi lebih mahal ya guys ya, 5940k. Oh, gua melihat sesuatu cuy. Makanan apa nih guys? Gede banget anjir. Coba kita ikut matok ya. Oh, nggak bisa kita patok, cuk. Gede banget, cuk.
Oh, itu monster, guys. Setelah lelah ya, guys, ya ikan ini mencari makan, guys. Wow. Coba kita ikutan lawan monster ini, guys. Bisa gak, guys? Kayak harus matoknya dari atas gak sih? Dapat mutiara, cok. Gue masih bingung, guys, mutiara tuh fungsinya buat. Oh, kita diajak tukeran nih, guys. Coba kita tawarin si Blue ya, dia mau gak, guys? Tukeran sama si Blue, cuy. Dia kasih kita apa, guys? Oke, kita ditipu. Kita kasih Blue, dia gak kasih kita apa-apa, guys. Mantap. Di sini nanti word yang barunya namanya Kraken Slayer ya, guys, ya. Karena duit gue udah mencukupi, guys, kita langsung aja akan buka ikan yang paling baru ya. Semoga dapat hoki, guys. Please jangan common. Dan dia namanya adalah ikan tan. Damage-nya 100, guys. Coba kita lihat ya, apakah dia sangat berdamage, guys. Kita gigit dulu, sekali gebuk berapa? Oh, lumayan, cuy. Sekali gebuk 1000, cuy. 100, guys. Karena kita udah terlalu lama berpergian dari rumah, guys. Gua akan coba balik ke tempat awal ya, guys, ya. Kita akan pulang kampung lagi, guys. Wow, wow. Kenapa jadi? Oke. Oke, di sini ada nama-nama mapnya, cuy. Kraken, habis Kraken ada Kristal, Mariana Trench, Ethereal Deeps, Bermuda Triangle, Dark Sea, Golden Reef, San. Masih banyak, cuy. Ternyata, cuy. Di sini ada monsternya, guys. Ubur-ubur SpongeBob. Coba kita lihat apakah sekali matok udah langsung hancur, guys, di rumah kita, guys. Ceprot. Oh, masih belum hancur, cuy. Capek, guys, kebanyakan makan, kenyang ya. Mending kita bermain-main dulu, cuy. Ayo, kita masuk lubang ini dulu ya. Wih. Ya, gua kayak anak kecil ya. Kita udah bosan, guys, di air. Kita harus segera naik ke atas, guys. Di atas ada matahari. Tapi silau banget, gak bisa. Mau keluar dari air, guys. Mau ke darat aja. Silau banget. Oh, mentok, cok. Kita gak bisa, guys. Gak bisa ke darat, guys. Oh, fungsi dari mutiara adalah untuk mengupgrade dari basic shiny ya, guys, ya. Ikan gua hilang, guys, abis di-combine ya. Oh, jadi shiny, cu. Damage-nya tapi gak seberapa, guys, ternyata. Coba sisa duit yang ada, gua bakal nyobain egg yang shiny ya, guys, ya. Kita coba dulu sekali. Ayo, dapat apa, cuy? Azure common. Aduh, masih common, cok. Coba yang biasa, cuy. Minimal kita lengkapin dulu, guys. 5 ikan dan masih ada satu lagi belum kita dapat ya. Ikan warna apa nih? Merah, guys. Oke, dapat azure lagi. Wow! Apa kode lengkap, guys? Dul. Oh, belum ya? Dul masih yang sama ya? Krim, oke, masih yang sama. Kayaknya susah banget, cuy. Rarity-nya 13%, guys. Padahal yang 3% kita udah dapat, cuy. Masih belum dapat. Masih belum lengkap. Masih belum dapat lagi. Dapat krim terus ya. Masih dapat krim lagi, oke. Akhirnya kita dapat, cuy, ikan merah, cuy. Namanya Crimson, cuy. Oke, ini koleksi ikan gue, guys, ya. Wah, keren sih, guys, ikan merah sih, guys, ya. Walaupun dia nggak terlalu langka, guys, tapi warnanya bagus banget, cuy. Oke, guys, jadi karena kita udah melengkapi seluruh ikan yang ada di world yang pertama ya, guys, ya. So, thank you banget yang udah nonton. Ya, gitu deh pokoknya ya, bye.